lain. Halo, assalamualaikum. Bekal Abizar hari ini. Ayo kita bikin sushi bentuk apa? Caranya seperti ini. Telur dadar kita kasih crab stick 2 seperti ini, lalu kita gulung. Selanjutnya kita gulung lagi di nori. Nah, ambil selembar nori lagi, kita isi nasi seperti ini. Nasinya kita rapikan sampai benar-benar rata, lalu kita gulung. Nah, gulungnya seperti ini. Taruh di dalamnya tadi telur dan crab stick, lalu kita gulung dan rapi-rapikan seperti ini. Kita bulat-bulatkan, selanjutnya kita potong-potong. Gimana nih hasilnya? Jadinya unyung gak ya tuh? Jadinya seperti ini. Kita potong dulu sampai habis seperti ini. Jangan lupa kalau potong kita pakai pisau yang tajam. Dan sebelumnya kita basahi dulu supaya tidak lengket. Karena biasanya kalau pisaunya gak basah, dia nasinya bakalan lengket dan hasilnya gak bakal rapi seperti ini. Nah, sebentar lagi kita potong nih. Potong perlahan asal rapi. Dan hasilnya seperti ini, kira-kira dapat 10 potong seperti ini. Nah, kita lihat yuk isinya kayak mana nih. Tuh, unyu kan? Langsung aja kita mau hias-hias nih. Kita kasih nori yang kecil, nah, seperti bijinya kita mau buat apel. Nah, seperti ini langsung aja kita kasih tusukan gemoy daun. Tuh, jadikan kayak apel. Let's go, kita masukkan ke kotak bekal. Nah, di sini Umi pakai Omi Box nih. Karena hari ini Abizar mengaji, jadi bekalnya bawa banyak nih. Nah, kita miringkan seperti ini. Kita masukkan semuanya norinya. Di sini kita tumpuk. Tumpuk jadi 3. Nah, yang udah kita hias tadi, kita taruh di bagian yang atas seperti ini. Tuh, lucu kan? Kita kasih sekat lagi. Karena di sini kita mau masukkan udang goreng. Nah, udang goreng seperti ini. Jangan lupa dialasi cup silikon biar aromanya gak kemana-mana nih. Langsung aja kita tumpuk selang-seling seperti ini. Dan Umi juga bawakan donat. Nah, donat Messi seres seperti ini. Kita masukkan juga cup-cup silikon unyu-unyu warna-warni. Mau untuk biskuit. Nah, biskuit seperti ini. Jangan lupa kita hias-hias nih donatnya pakai mata-mata seperti ini. Ini tusukan gemoy model terbaru. Untuk buahnya, Umi bawakan buah anggur dipotong zigzag seperti ini karena mau bikin seperti ini. Jadi bentuk bunga. Umi juga bawakan susu seperti ini. Kita taruh, nah kita susun-susun. Dan ada buah pisang juga. Padat banget nih bekal hari ini. Next, kita hias-hias pakai tusukan gemoy lagi. Nah, ini untuk tusukan pisangnya. Kita buat seperti orangan seperti ini. Jangan lupa pakai topi. Lucu kan? Jadi deh bekal Abizar hari ini siap diangkut ke sekolah. Nah, bekal Abizar seperti ini teman-teman. Lucu gak gemoy kan? Semoga Abizar suka dan bekalnya habis ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Agar kita semangat nih bikin bekalnya lagi. Assalamualaikum.